Ha, kapok. Kalau boleh, jangan beli banyak sangat. Eh? Ha, reti malu mu, reti malu mu, reti malu mu. Gerai aku. What's up Malaysia, back again with me, the realest guy in the room. How you guys doing? Apa kabar korang semua? Aku harap korang dalam keadaan sihat walafiat, amin ya rabbal alamin. Bagi korang yang masih lagi baru di channel ni, I'm a content creator. I made a lot of videos such as gaming videos, vlogs, reaction and any kind of video that I want to post. So bagi korang yang masih lagi belum subscribe, subscribe YouTube channel ni dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi apabila aku upload video baru di channel ini. So, isteri derhaka kembali lagi dengan episod yang baru. Alright. Ya. Yeah. Itu kita tengok the video isteri derhaka yang you tu kena, bukan kena bully. Apalah meh. Kira macam kena queen control lah dengan bini dia. So ni ada sambungnya dari episod pertama untuk isteri derhaka ni lah. Pertama kali you berlakon membawa watak sedih. And ni dia post ni pada November 15, 2019. So bagi siapa yang nak tengok video full, boleh pergi ke YouTube channel Syami Sazli dan carilah video paling latest kali dia upload tu. And kalau mu malah juga ni, Allah, aku malah nak bas dengan orang malah ni. Tapi tak apalah, aku got solution dia. Link ada di description box bawah, mu boleh check. Tekan link tu, dia pergi straight ke video isteri derhaka 2 ni. Okay. So, lagu mana jalan cerita dia pada kali ini? Marilah kita tengok bersama. Isteri Derhaka 2. You panggil bawa watak sedih. Kira episod 2 lah ni. So, jangan boleh masuk lagi. Kita besar dulu. Dan boleh play lah. Senyap bukit sebab aku daya ni. Itu sebab apa? Bukan sebab aku takut. Aku senyap sebab aku sayang. Oh, ni dia macam sedute dari episod lepas lah. Ha, nak suruh orang macam hope mana tinggal episod lepas tu. Dia pehel lah sedikit sebanyak. Kalau dia pergi direct ke video ni lah hope episod 2 ni. Mungkin gitu aku. Tokti sangat aku ni. Kita sambung eh. Awak nak ngokek lah. Oh ni. Eh, bukan ni you. Oh, tengok. Ah, ni. Saya nak minta di balas. Eh, bini yo ni ke? Eh, aku kak. Saya sebagai suami awak. Tengok. You baik. Dia ni yo tak hargai ni. Kita duk maruh kau tak lelaki sokmo. Isteri tak haka. Tajaan Sinabana Skavres. Oh, rusing buat apa mu? Allah. Buat apa mu rusing? Tok lelaki tok kelik tu. Okay, kita sambung. Sorry lah kalau terbawa emosi sikit. Kita tak boleh. Kita kalau tengok drama ni ke. Oh, kita tak boleh lah. Rasa macam nak marah lah kalau jenis watak-watak jahat ni. Watak-watak. Oh, panggil kalau dari WWE ni watak heel lah. Oh, rasa nak marah. Tapi ambo cuba kontrol. Kita sambung. Ocoh gu. Haa, balik dah. Apa? Acah mai sini teh. Mai sini. Ya awak. Yo awak, yo awak. Tengok. Nangis maru. Saya tak puas hati lagi dengan awak ni. Tak puas hati gapo. Eh, you kecek molek tu. Video lepas, kamu tengok ke? Video episod 1 tu. You ngah lemah lembut tu. Oh, ya. Tapi kita tak tahulah ni. Tak puas hati pun. Kita kena sambung dulu lah. Sorry. Guana yang awak berani lawa saya hari tu? Aku ayak dah. Kitu dah. Memang tak salah lagi. Tak salah tu. Setiap kali prediction aku, itu adalah prediction yang betul.
Ya anyuku you mu tengok muka you ni. Ha? Berani jawab mulut saya. Ya. Apa aja? Ha? Tok cik mu aja. Siapa aja? Sorry awak. Saya niat pun sakit ti hati awak. Ha? Niat ke apa? Niat nak malukan muka saya? Malu apa? Tak ada orang. Tang yoyak tu. Tak ada orang pun di sekitar dia tu, tak ada orang. Hanya you dengan bini you tu dengan mung. Tak ada orang, tak ada orang, tak ada orang. Ya ko you. Kalau awak buat sekali lagi, siap awak. Oh, nak main warning-warning pula. Ya Allah, isteri aku masih lagi tak berubah. Sabar you, sabar you. Sikit pun tak nampak you nak berubah. Tak apa you. Atau dia memang tak kira berubah dah. Batu aku ya Allah. Tak apa, tak apa you. You sabar. InsyaAllah kalau kecek molek lagi tu boleh you. Sia aku you. Banyak pitih you. Ya, aku boleh gaji hari ni. Ni untuk beli api, beli air. Ni pula untuk sewa rumah. Hai, sikit. Boleh. Bini aku. Sikit tu you. Ah, tak ingat saat ni. Awak baru boleh gaji ke hari ni? Nah, pergi siap cepat-cepat. Nak cari tudung saya pula. Sedak-sedak mu marah tak ni? Pitih tak laki mu juga mu pakai. Ya memang lah tanggungjawab. Tapi... Oh, tak apa, kita sambung, kita sambung. Gila. Awak duit ni. Eh, tak ada. Bola duit yang rasanya. Cepat. Nah, you go you. You tak buat. You tak habis kecek lagi. Ha, cukup lah mung. Masuk ke dalam tudung. Ha. Mung belek-belek tudung tu belek juga price tag. Ni batu ni guna batu ke apa? Tudung di Sinabana ni kita guna batu original Swarovski. Oh, special dia ni dia lah bidet 40 ni. Biasa kalau tudung bawah bidet 40 ni. Paling 48. Okey lah. Dengan kualiti yang premium okey tu 48. 120 paling mahal. Okey lah. Hui, macam aku pula tahu pasal tudung. Nah, nyunggu you. Sabar you. Tuhan bersama anda. Abah. Oh, kapok. Kalau boleh, jangan beli banyak sangat. Ha, geti malu mu, geti malu mu, geti malu mu. Gerai aku. Awak jangan sampai saya malu ke awak depan orang ramai. Oh, tahu pula nak kecek selu, tahu pula mu nak kecek selu. Mu domoh mu kecek. Ngepek ke masjid tu menemu lagi. Kita sambunglah. Hui, asyik. Asyik. Tak malu takut bini. Tak malu pula takut bini. Dah kita lah kau orang bangun nak bayar ni. Ah, takut bini juga. Ah, dah kata kau orang. Oh, dah kata kau orang asyik ni. Dia takut bini juga. Dah dia lah kau orang. Eish. Tak berubah-ubah lagi dia bini mu. By the way ke? Setakat ni lah, setakat minit ke 4 minit 29 saat ni. Aku tengok performance you ni. Wow. You boleh bodoh berlakon. You boleh berlakon. Berlakon watak sedih tu boleh dia. Serius. Dengan muka dia ke apa ke. Tak adalah macam sekali ke drama spontan ke.
main anak suka tak mau apa itu ini. Tapi hok ni ni baguslah. Yo boleh kawal bukan kawal emosi sebenarnya. Dia macam kawal karakter. Yes, that's the word. Dia boleh kawal karakter dia. Kita sambung lah. Mu etek yo. Duk ikut eres sangat dengan dia tu. Mungkin nak kerah etek yo, mungkin nak kerah. Aku tak sanggup ni nak kasar dengan orang aku sayang ni. Aku boleh faham pasal itu. Dia kasar dia aku ajar dengan mu tak apa pula. Jolah juga tu. Gini ayo. Aku rasalah. Kalau dia masih lagu ni juga agak. Mu kena cerah dia yo. Hey. Takkan ni. Kena kau gitu tak ni. Takkan mu kata. Tak ada pilihan lain dah yo, tak ada pilihan lain. Daripada mu duk terluka sokmu. Jolah juga. Kau juga pilih. Kapo ni. Biarlah. Aku terus disakiti ni. Siapa takut tu you, tu saya ke mu. Mu, aku tak tahu nama gapo yo. Terakhir, biarlah. Aku terus disakiti. Ni nak. Mendengar deh. Aku rekod semua nak gapok dia luah kat aku. Dengar tu. Jadi kan nak rasa. Ni luah hati seorang suami hak terluka ni nak. Jadi merasa patut kau selama ni melayan dia lagu tu. Mu mikir molek mu nak marah lagi ke. Hey, aku I'm so sorry. Tak boleh, aku terbawa emosi, aku tu. Di. Banyak dah buat aku tak lagi yo. Nyanyo ko you. Aku tak boleh dengan you. Saya you. Aku tak boleh nikah je dengan you. Tapi aku saya dia. Happy oni ni. My god. Dia tu sambung eh. Awak. Awak gapo sini? Tak ada. Kalau awak mari ni untuk dah aku baik terbayar. Oh, kena. Kena. Abis. Atas motek. Minta maaf abis. Saya minta maaf sangat kalau selama ni saya dah aku abis. Saya kurang ajar dengan abis. Saya tak hormat abis selama abis jadi suami saya. Tahu pun. Abis maafkan saya deh. Tak apalah. Abis maafkan awak. Tengok. Abis tak sepeden deh pun. Baik you ni. Selepas apa yang saya buat selama ni ke abis, apa abis masih buat baik lagi pada saya? Dah mu bini dia. Aku tak boleh kontrol emosi. Aku tak boleh kontrol emosi. Tolong. Sorry. Kita sambung deh. Mula kita kenal dulu. Awak ingat ada janji abel. Abel janji untuk selalu berkeke awak. Jadi? Mungkin selama ni kasar dengan saya. Mampu buat awak bagi ya. Sebab itulah abel rela dikasari. Dikasari? Okay. Suka mu. Allah. Tu muju tu, muju tu dimaafkan tu. Kalau tak lah kita maafkan tu. Malah nak ayak lah. Ini yang bertahtakan permata Swarovski. Ha, kita nak bagi free ni je. Endorsement boleh layari ni. Website di bawah. Tak apalah. Layarilah website tu. So, begitulah Isteri Derhaka episod terakhir dia rasa ni. Macam penamat dia ni. Lebih kurang. Tak tahulah takut ada episod lain kau lagi. Dan kalau ni episod terakhir ni lah ulasan aku lah. You pari bawa watak sedih. Tu memang kena benar lah. You macam... You kan enak ya. You boleh. You boleh bawa watak sedih. You bukan sekadar untuk buat saya musuko ya. You tu... ada bakat berlakon. Tapi perlu diasah lagi lah, for sure. Tapi berdasarkan video Isteri Derhaka yang pertama dengan yang kedua ni pun, bagi aku tu sudah memadai lah. Bagi aku deh. Aku tak tahulah kalau mu tanya Roshamno ke, mu tanya siapa, Kasha Saint Rose ke. Aku tak tahulah. Dia rasa perlu lagi ke, perlu asah lagi ke. Tapi kalau mu tanya aku, jujur dari hati aku,
you tu dah boleh dah berlakon watak sedih. Mungkin pandai you boleh macam belajar untuk berdialog lebih panjang lagi ko. Itu ya perlu dia asah lah. Mana tahu satu hari nanti you boleh berdiri dengan kaki dia sendiri, you boleh berlakon, terima tawaran dari stesen TV ko, aku tak tahulah. Tu biar Allah jelah yang tentukan gapo. Aku di sini mendoakan lah. Keberjayaan, supaya you berjaya lah orang mudah gitu. And macam kes-kes lain pun ya saya memang ada kepakaran lah dalam berlakon tu, tak boleh dipertikai ke lah. Memang lakon ni saya pun okey cun molek. Siapa kau hari ni ambo berpuh hati dengan demo kalau bak ni lah berlakon watak sedih ni. Mungkin nanti siapa satu masuk nak tera watak-watak lain ko, watak jahat. Watak jahat ada dah asih. Asih blok you. You ada dah watak jahat. Aku tak pasti. Oh, besok watak jahatnya asih dalam drama spontan tu. Tak tahulah. Mungkin you boleh tera watak-watak lain ko gapo. Menjadi satu cabaran untuk you. Pasal you boleh berlakon. Alright. So this is gonna be the end of the video. Thanks so much for watching. I hope you guys like it. If you did, please smash the like button below. Hit the subscribe button and turn on the notification as well. My name is Ahmad Luqman and I'll see you guys on the next video. And last but not least, baby, have a nice day. Assalamualaikum.